Ini lur ya, ini saya berada di Dusun Jegles, Desa Keling, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Dan ini saya akan mereview sebuah situs ya. Situs Gua Jegles. Jadi ini tempatnya berada di tengah-tengah perkebunan. Ini pintu masuk yang utama. Ini pintu masuk yang utama ya. Nah, ini yang pertama. Ini kalau dilihat dari sini memang kecil, tapi nanti kalau masuk itu sangat besar sekali. Nah, ini pintu yang pertama kita akan masuk. Jadi ini ada Ondake. Dulu ceritanya konon tempat ini itu tempat persembunyian para tentara PKI. Konon seperti itu ya. Jadi ini saya masuk dari pintu utama. Ini banyak rumputnya, suketnya jembrung. Tapi terlihat alami. Kalau nggak ada suketnya malah nggak alami. Jadi terlihat alami seperti ini. Jadi ini nyepit ya. Nah, ini nyepit. Jadi kalau dilihat dari sini itu batunya nyelempit. Tapi kalau dimasuki dalam, kalau masih di luar memang sempit. Tapi kalau sudah masuk itu lebar sekali dalamnya. Nah, seperti ini. Ini suketnya jembrung. Nah, batu-batunya seperti ini ya. Oh, ini. Jadi batunya itu banyak yang menongol. Nah, ini khawatirnya itu kebentuk ndas ya. Geladuk. Ini dari bawah seperti ini. Itu atasnya. Nah, ini tampak alami. Cuma ini posisinya agak sepi nih. Karena ini sudah anak sekolah itu sudah masuk. Kalau yang kemarin itu anak sekolah liburan. Nah, ini seperti gua kecil. Ini biasanya dibuat anu jagongan ini. Biasanya dibuat jagongan. Nah, ini saya berada di bawahnya. Itu kalau lihat atasnya, ini namanya Gua Jegles. Bukan Jegles sepeda motor, bukan. Jadi batunya itu gandol-gandol, nyelempit-nyelempit. Di situ banyak ikannya yo. Lelepet. Oh, ini banyak ikannya, lele. Lelenya lempet. Oh, itu ada besinya ya, mau dibangun lagi. Jadi itu apa? Batu. Batu gandol. Nah, itu nyelempet-nyelempet. Jadi di sini banyak ceweknya biasanya itu. Lu pakai lele pete. Jemberindil. Lele jemberindil lo. Itu ada yang gelele yo. Anak sing mendem iki. Ada yang mendem. Kita masuk lagi. Kita lihat sebelah sana yo. Nah, ini saya berada di bawahnya. Nah, ini banyak lele PT.
Jadi dalamnya ini dingin. Jadi panjangnya pintu masuk sampai sini tuh kira-kira 100 meter. Jadi dalamnya itu sangat dingin sekali. Jadi ini dingin sekali yo. Dingin. Jadi kalau masuk ke sini itu seperti di dalamnya kulkas. Kalau dingin teman, kita bisa jadi es. Ini alami. Alami ya. Dingin. Kalau lama-lama di sini itu bisa kita menjadi es, jadi mumi. Jadi atasnya itu seketnya yang rayut-rayutan itu jembrung sekali. Nah itu banyak rayut-rayutan. Rayut-rayutan jembrung sekali. Dingin ternyata di sini. Loh, cas. Oh, banyak ikannya ya, ikan lele. Lele pet. Lelene akeh. Oh, ada lagi. Ini buat apa? Lereng kecil. Kita masuk ke sana sambut. Nah, di situ ada air yang kemerocok. Oh, ini ikan lele-lele. Lele nenek sing mendem ya, Yohan. Iku mendem iku. Takut turu lele. Lesu. Lesu. Itu ada air pelanuran ya. Air panguripan ya. Oh iya, anak sumber panguripan iki. Iya. Ada kentong kuno e. Iki. Kentong kuno. Loh. Ini ada lorongnya lagi, Mas ya? Iya. Niko? Lorong ngarah ke lorong lagi. Nyelempet ya. Iya. Oh, ya nyelempet lo. Terus dhuwure arep dicor. Iya. Oh ya, padahal dhuwur sekarang. Arep dicor. Oh. Iya, panggil panguripan. Ini panguripan. Panguripan. Iya, panguripan. Langsung sih ngomong ya. Airnya melandur ya, terus. Iya melandur, sawu peger. Saya ngata ke arah sana tuh ya, jowru. Jowru sekali. Iya. Lu, sangat jadi terus. Iya. Ya Allah, ternyata menuju ke arah sana saya ini dari desa. Ternyata dalamnya seperti kita. Iya. Jadi batunya itu batu setengah tanah, batu campur tanah itu loh. Iya, ini terbuat dari batu padas. Iya, batu padas. Batu padas. Kita pengunjungnya nggak begitu ramai karena ini benar-benar libur. Iya, soalnya anak-anak sekolah lagi masuk. Ya, jika hasil lagi ini karena ada tanaman-tanaman di atas. Iya. Loh, loh. Tanaman apa? Itu atasnya. Tanaman juga ya? Banyak rayut-rayutannya. Iku umpama dikai manuk-manuk nu api deh ya. Api. Manuk-manukan. Kok ada dorong? Iya. Kayak manuk-manuk. Ini suaranya garam ya? Garembung. Garembung ya? Jadi seperti ini.
Coba kita lihat. Enggak, saya kan membuat selalu.